Assalamualaikum semua. Hari ini resipi kita seterusnya, ya. Pada kali ini Atuk akan tunjukkan resipi yang mudah dan cepat tetapi cukup sedap, iaitu apa? Ayam goreng bawang. Ya, ayam goreng bawang. Okey. Ayam goreng bawang ni sebenarnya macam-macam resipi yang ada kat luar sana, tetapi Datuk, apa yang Datuk nak tunjuk ni memang mudahlah. You balik kerja letih-letih kan, nak makan sedap-sedap, nak buat, semua barang ni ada, ya. Okey, barang ni iaitu ayam. Ayam ni kita akan gorengkan dia. Untuk gorengkan dia kita perlukan ini bahan untuk goreng ayam, ya. Kunyit, kunyit, garam dan kita goreng ayam. Okay. Lagi satu bahan ialah untuk sedap ni, ya. Iaitu bawang, bawang kecil ataupun bawang, bawang sekarang panggil bawang merah. Okey tuan-tuan. Langkah pertama, cabai. Cili kering. Sorry. Terima kasih, ya. Ni, cili kering. Ini cili kering ni untuk siapa yang nak pedas sikit. Pedas sikit kita ada cili kering, ya. Sorry, ya. Tadi terlupa cili kering. Okey. Okey, baik. Sekarang ni kita dah boleh mula, ya. Pertama sekali kita kena goreng ayam. Okey. Goreng ayam macam biasalah. Tuan-tuan dan perempuan selalu biasa goreng ayam kan. Kita masukkan kunyit. Okey, garam. Biasa, ini semua orang biasa buat. Tak susah pun. Sikit je. Okey. Lepas tu kita gaul-gaul lah bagi dia rata, eh. Ini semua boleh buat. Mudah saja. Dan saya kelak-kelakkan ayam ni supaya nanti bila saya goreng, rasa-rasa masin dia tu, rasa tu akan masuk ke dalam bahagian dalam isi. Ini perlulah sebab kita nak goreng tu, kita perlu buat begitu. Oh, rasa sedap, eh. Okey. Okey, sekarang kita dah ni tak salah. Okey. Sekarang Atuk nak pergi basuh tangan. Ya, basuh tangan. Nanti kita nak mula goreng pula. Sekarang kita mulakan memasak lah, ya. Langkah pertama kita perlu masak bawang tu, ya. Kita masih perlu panaskan kuali untuk kita goreng bawang. Okey. Minta asisten mari. Ni suruh angkat ni. Ada cucu. Okey. Tunggu dia panas, kita goreng bawang. Goreng bawang ni hingga dia warna kuning-kuning gitu, kan. Okey. Dah panas. Kita masuk bawang, ya. Kita goreng bawang dulu kerana selepas bawang kita angkat, kita nakkan tu minyak bawang ni untuk kita goreng ayam pula, ya. Jadi barulah bau bawang tu meresap ke dalam isi ayam. Sebenarnya untuk masak ayam, masak bawang ni, kita sebenarnya tak perlulah kita nak masukkan itu, masukkan ini, masuk macam-macam sehingga nikmat rasa dan bau bawang tu hilang. Kita tak perlu. Sebenarnya benda ni macam tek Datuk punya ni, simple and easy. Simple saja. Kita tak perlu campur macam-macam. Dia akan jadi rasa macam rasa kari lah, rasa macam-macam. Sebenarnya nama dia ayam masak bawang. Jadi tak perlu semua tu.
kita dah goreng. Bawang ni dah sesuai untuk diangkat ya. Dia tengok kuning ni, ha, kita boleh angkat lah. Okay. Bau punya lah best. Inilah baunya, bau utama ayam masak bawang. Okey, selepas kita goreng bawang ni, kita akan goreng cabai, cili kering pula eh. Cili kering ni sebab masakan ni dia tak pedas. Tetapi ada sahabat-sahabat yang nak bagi pedas. Okey, bila nak pedas tu kita gunakan dalam masakan ini ialah cili kering. Okey. Oh, terpadam pula. Okey. Cili kering ya. Ha, ini untuk orang yang nak rasa pedas. Jadi kalau kita tengok kat sini, bahan-bahan dia senang je. Bawang, itu bawang kecil ni. Bawang dan juga cili kering. Lepas tu, aha, jangan lupa ni. Sikap jalin lemak. Ya. Okey, cukup. Tutup api. Okey. Okey. Cukup ayam. Okey. Boleh nak masak tu. Okey. Okey, sementara Acuk menggoreng bau ayam ni, Acuk ada nak bagi tahu sedikit berkaitan dengan minggu program yang sebelum ni, iaitu Honey caramel pudding. Kenapa Acuk gunakan, kalau kita gunakan tu manisan ataupun karamel, kenapa Atuk tak campurkan sekali semasa masak? Kerana karamel ni kita tak nak ganggu dia punya lemak dia, jadi kita nak asingkan supaya bila kita nak makan baru kita masukkan manis ni, baru dia tak mengganggu rasa lemak dan sedap puding tu. Lagi satu, dengan tahap rasa manis yang sendiri. Ha, jadi lebih praktikal lah ya, daripada kita tuang siap-siap masak-masak tu kan. Buat nampak pun tak cantik. Ayam pun dah garing elok. Okey. Sekarang kita angkat ayamnya. Angkat ayam keluar. Okey. Lepas tu sekarang kita nak yang lastnya, sebelum kita ni kita akan buangkan minyak. Minyak yang lebih tadi kita dah buang, kita dah hidup keluar. Okey, kita masukkan ayam, kita masukkan 3 tusuk lah bawang ni ya. Okey, masukkan bawang. Kemudian kita masukkan sikap jalin. Sikit saja, tak banyak. Okey. Baik, kita cuba. Bau dia. Menyusuk kalbu.
Okey. Ini dah masak cukup api. Okey. Nampak? Okey. Selesai lah masak. Senang saja. Nanti yang lain ni kita guna untuk topping dia. Sekarang kita rasa dia, ya, masakan yang kita buat. Yang mana simple and easy, ya. Best. Bau pun best. Ayam dengan bawang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan dengan nasi boleh berpinggan-pinggan, ya. Okey, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like Acuk punya YouTube ini, channel ini. Dan jangan lupa lagi sekali, kita berjumpa di siri yang akan datang dan masakkan lagi best. Dapat dimakan oleh semua orang dengan habis.